Sosok Icha Anisa Faradila diserbu netizen dikaitkan dengan penyebab kematian Stefi Agnesia. Sosok Icha Anisa Faradila, namanya heboh dikaitkan dengan kematian Stefi Agnesia. Diketahui, Stefi Agnesia atau Steviane Agnesia meninggal dunia di sela menjalani perawatan di RS Cipto Mangunkusumo, Salemba, Jakarta Pusat, pada Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024 pukul 19.32 waktu Indonesia Barat. Sementara penyebab istri Anggi Pratama meninggal dunia hingga kini masih menjadi pertanyaan publik. Apalagi sebelumnya, Stefi pernah curhat soal disantet. Akun media sosial Icha Anisa Faradila pun diserbu warganet. Bukan tanpa sebab, Icha Anisa sempat berseteru dengan Stefi. Lantas siapakah sosoknya? Icha Anisa Faradila dikenal sebagai seorang model, artis FTV, dan pengusaha asal Indonesia. Ia dikenal melalui aktingnya di FTV Villa Kosong Trans TV. Icha Anisa Faradila lahir pada tanggal 5 Juli. Ia diketahui pernah menikah dengan seorang pria bernama Muhammad Ramadan. Namun rumah tangga mereka tak bertahan lama dan berakhir pada perceraian. Dari pernikahan dengan Muhammad Ramadan, Icha Anisa Faradila dikaruniai seorang anak yang diberi nama Syasha. Tak lama setelah itu, tepatnya 2016, Icha dikabarkan menikah dengan seorang pria, pemilik akun Instagram Olfa Zenga. Sosok suami Icha Anisa Faradila tersebut kerap membagikan potret dirinya sedang mengenakan seragam pilot. Bahkan beberapa kali Olfa Zenga membagikan potret saat sedang berada di pesawat. Jarang tampil di layar kaca, Icha fokus mengembangkan bisnisnya. Icha kini diketahui pengusaha di bidang kesehatan dan kecantikan. Icha Anisa akhirnya muncul buka suara. Lewat unggahan Instagram miliknya @ichaanisafaradila, ia mengaku selama ini bungkam namun ia terus difitnah. Kendati begitu, kini Icha akhirnya mengklaim punya bukti terkait tudingan yang melibatkan dirinya di balik meninggalnya Stefi. Si akan segera klarifikasi atas berita fitnahan yang beredar saat ini yang semakin memanas berikut bukti yang si punya, terima kasih, sambungnya. Menurut Icha, dirinya membuat klarifikasi agar tidak membebani almarhum Stefi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.